Sungai makan juada. Sambil makan, menghilang penat. Orang tua jangan dimarah. Agar selamat dunia akhirat. Kelapa muda dibelah dua. Ambil isi bersama airnya. Dari muda sampai ketua, ajaran baik jangan dilupa. Siska, Siska! Huh? Wah, hebatnya Karus berpantun. Luar biasa. Hah? Korang dengarnya? Bagus ke? Iya. Memang bagus. Tadi tu, pantun nasihat. Pandai. Mana tahu? Dua, tiga, main gasing. Ini kan, Jajit Singh. Akak tak tahu ke, Jajit ni satu-satunya kawan kita orang yang suka berpantun. Tapi pantunnya versi pendek, huh? Hanya dua baris. Baru senang. Betul-betul-betul. Kat sekolah, pantun. Dua, bila makan, pantun. Bila main pun, pantun. Sampai tidur pun, berpantun. Opa. Oh my god. Ish, Rose. Opa, Rose ada pantun teka-teki nak jual. Opa cuba jawab ya. Boleh je. Hidup aman dalam kota. Dipimpin ratu, bukan raja. Rajin bekerja setiap masa. Serangga apakah ia? Dengar ni. Kecil jangan disangka lemah. Belakang badan mengangkat gula. Duduknya ia di dalam tanah. Tentulah semut jawapannya. Alah, opa dapat jawab. Mestilah, senang sangat. Tak apa, tak apa. Dah ingat. Lagi satu, opa. Boleh? Yelah. Hantar surat ke pejabat kos. Hati riang menunggu balasan. Cuba opa beritahu Ros. Apa? Semakin diisi, semakin ringan. Jawablah opa kalau pandai. Kanak-kanak pergi memancing. Pulang ke rumah tengok kartun. Soalan senang tak payah pening. Kalau nak tahu, jawapannya belon. Pandai ni opa. Alah, pantun teka-teki ni mainan opah masa dulu-dulu. Ia umpama hiburan waktu lapang. Bila kita bagi teka-teki, yang mendengar kena bagi jawapan. Itulah yang susah. Memang susah. Sebab kena fikir waktu tu juga untuk dapat jawapan. Tak ada susahnya. Anggap je pantun ni sebagai permainan untuk mengasah fikiran. Hai, nampaknya Rose kena fikirkan pantun teka-teki yang lagi susah. Sampai opah pun tak boleh jawab. Barulah boleh kalahkan pasukan lawan. Betul tak, opah? Akak ada lawan pantun ke? Lawan antara kelas. Sekolah akak ada minggu sayangi budaya kita. Jadi, kita orang pilih berbalas pantun. Oh. Bagus tu. Bahasa jiwa bangsa. Budaya cermin negara. Akak jangan risau. Kita orang akan turun dapatkan pantun teka-teki yang susah. Yang tak ada jawapan. Betul-betul-betul. Akak tunggu je. Jom, Ipin. Tak apa-apalah budak dua orang ni. Ha, jom mula. Cepat-cepat, Titi.
kau jangan mainlah. Nanti jatuh menangis. Mau main juga? Iya, saya pun pengen main. Kau main dulu aja lah. Tak, sibuk je. Yalah, yalah. Mari, di sana yuk. Aku boleh. Dua, tiga, Nenek Kebayan. Banyak kesihan. Hati-hati ya. Sikit je lagi, Mimi. Itulah. Tak berhenti main. Kan aku dah cakap, bukan ni degil. Minta maaf. Jadi, nak pinjam buku pantun kau? Boleh? Boleh. Tapi, mau buat apa? Saja. Nak baca pantun teka-teki. Marvelous, marvelous. Sekarang juga, saya mau bagi satu pantun teka-teki. Dengar, ha? Dengar. Ha? Dua, tiga, tanam lada. Jangan lupa tabur baja. Apa yang tak bagi tahu? Tiada. Kalau bagi tahu, terus jadi tanah. Oh, siapa boleh jawab? Jawab, jawab. Cepatlah. Sabarlah. Tengah fikir ni. Waduh, susah banget. Aku tak bisa jawab. Dahlah, aku putus asa. Apa jawapannya? Jangan cepat putus asa, Mail. Nanti bila-bila pun takkan berjaya. Aku tahu. Huh? Jawapannya... Donat! Macam ni. Kalau tak bagi tahu Ehsan, donat ada. Bila dah bagi tahu? Aku makan donat tu. Terus tak ada. Betul tu. Sedapnya. Betul ke? Bagi tahu je lah. Betul. Ya lo, saya pun sudah putus asa. Jawablah. Jawabnya. Rahsia. Kenapa? Tak percaya? Rahsia tetap ada selagi tak diberitahu orang. Tapi kalau bagi tahu, dah tak dirahsia. Jadi jawapannya betul lah rahsia. Ya ke? Yalah, itu yang saya cakap. Kita pergi rumah Atun lah. Dua, tiga, kupu-kupu. Lembu sepi bunyi. Macam mana kau boleh minat pantun? Sejak hari itu, saya minat pantun. Buku ini saya sangat sayang. Mana-mana pun saya bawa. Siapa yang buang tu? Macam buang ilmu. Betul. Opa selalu cakap, rajin baca buku, dapat banyak ilmu. Rugi orang. Betul. Jadi... kau janji jangan marah tau. Tengok ni. Oh my god. Saya sangat sedih. Tapi bukan kita orang buat. Saya tahu. Ini memang sudah koyak. Dah tahu kenapa sedih? Sebab saya tak tahu jawapan ini bantuan dekat-dekat. Cuba tengok, Pip. Apalah nasib diriku ini.
kau belok kiri, itulah lepas tu kau terus. Atuk, kat sini rupanya puas kita orang cari. Ha, apa hal? Atuk tahu pantun? Hanya, lu tanya apa? Ini Atuk, ha? Raja pantun. Pantun-pantun ni jangan cakap lah. Nak pantun nasihat? Pantun jenaka, agama, adat, pantun orang muda, pantun teka-teki. Semua dalam tangan Atuk. Ha, Atuk, bagi satu pantun orang muda. Nak dengar, nak dengar? Anak itik, anak ayam. Dapat bini cantik, tak tidur malam. Atuk punya pantun macam pantun janji. Dua baris. Amboi. Seronoknya pantun-pantun. Biasalah. Ikan di laut, asam di darat. Dalam kuali bertemu jua. Kami datang membawa hajat. Hajat kami nak makan percuma. Tak ada percuma. Kena bayar. Apa ini? Macam mana mau untung? Oi, di sana. Apa seronok sangat tu? Abang Salih, mari ke sini. Kita orang main pantun-pantun. Abang suka pantun-pantun ni. Lebih-lebih lagi kalau pantun teka-teki. Orang muda sekarang, mana letih pantun-pantun? Oh. Uncle, jangan cakap sebarangan. Belum cuba, belum tahu. Yalah, saya orang muda tapi pandai pantun. Yalah kau. Pantun main-main. Bolehlah. Abang Salih ada pantun teka-teki? Ada. Dengar ya. Kak Ros suka menari. Menari dengan sopan santun. Jika anda bijak bestari, apa yang naik tak mungkin turun. Cepat, cepat. Upin tahu, Upin tahu. Jawablah. Terbang layang-layang tinggi di awan. Putus tali jatuh ke lumpur. Bukan manusia mahupun haiwan. Sudah tentulah jawapannya. Uma. Betul. Pandai pun. Pandai. Kau tahu? Ada dalam buku pantun janji. Oh. Janji. Pantun teka-teki tu. Saya ada satu teka-teki yang sangat susah. Mama saya, apa saya tak boleh jawab. Siapa pun tak tahu jawapannya. Kalau tak tahu jawapan, mana nak tahu betul atau salah? Haiya, satu luar kucing berlari. Mana nak sama itu kucing belang? Itu lembu. Satu luar boleh cari. Mana nak sama atau dalang seorang? Dia mesti tahu jawabnya. Betul, Tua Tong. Oh, memang kau baik aku. Dengar. Ipin jalan terjengkit-jengkit. Aku pula. Cantik bergaya, pakai seluar. Warna putih, duduk berdirit. Pagar di dalam, dinding di luar. Apa yang mana nak? Mak, buka buku tu, Mak. Ini jawabnya. Makan mangga di atas tangga. Makan dengan santan dan pulut. Soalan tu Atuk tahu sangat jawapannya. Itulah gigi dalam mulut. Ni ambil. Saya ada pantun teka-teki. Dengar. Ada ikan masak gulai. Bulan terang pagi hari. Kalau tuan bijak pandai, apa binatang keris di kaki? Ayam. Lebih! Pobles! Lagi. Dengar! Hari-hari ke rumah Cik Tam, kenal-kenal melihat orang memotong tebu. Apa binatang
Darahnya hitam, janggutnya 8, tulangnya 1. Apa ya? Wop-wop. Susah kan? Tadau, tadau. Menang saja. Susah loh. Apa yang susah? Hah? Tak ada apa-apa, cikgu. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Duduk, duduk. Semua dah sedia nak melukis dan mewarna? Ya. Yeah. Baik. Keluarkan alat lukisan masing-masing. Letak atas meja. Jadi. Fizi, mana pensel warna? Tak ada, cikgu. Tak apa. Kau boleh guna aku punya. Ya. Terima kasih, Tuan Payung. Terima kasih, Ihsan. Bagus, Ihsan. Macam itulah kawan. Murid-murid, hari ini kita akan belajar melukis menggunakan huruf. Tengok cikgu buat dan ikut, ya? Okey. E untuk alam. Comelnya. Sekarang, semua lukis dan warnakan. Cikgu nak tengok. Tengok aku punya. Nah, ambillah. Alah, cikgu. Tak siap lagi. Tak apa. Siapkan di rumah. Esok hantar. Baik, cikgu. Petang nanti kita jumpa kat pondok, ya? Boleh lukis sama-sama. Setuju. Mak Yel. Kenapa kamu tak siap lukis lagi? Sabarlah. Aku tengah fikir ni. Fikir apa? Fikirkan jawapan teka-teki patung janji. Kerja sekolah kena siap dulu. Nanti cikgu marah, Ma. Betul-betul-betul. Nanti kita tanya janji jawapannya. Iya, tapi janjinya mana ya? Enggak datang-datang. Terlambat ni. Kawan-kawan. Kawan-kawan. Kenapa ni, Jaji? Dua, tiga. Saya sudah tak boleh pantun. Kenapa? Saya sangat sedih. Banyak saya sudah kumpul. Pantun budi, pantun jenaka, pantun peribahasa, pantun teka-teki. Tapi sekarang sama dada. Apa ni? Kejap ada. Kejap tak ada. Buku noda pantun saya sudah hilang. Jaya, jangan risau. Kau akan dapat balik buku nota tu. Dah mula lah tu. Serahkan tugas ini kepada... Agak dah. Buku nota saya. Jaji, bila kali terakhir kau ada buku nota tu dan di mana? Tadi kah?
Ha, kawan-kawan pun nampak kan? Kan? Boleh tak korang jangan sibuk? Jadi buku nota tu mesti tertinggal di tadika. Salah. Masa balik tadi, aku dengan Jajib pergi warung Uncle Mu tu. Buku tu ada kat Jajib. Betul kan? Ya, betul. Baru saya ingat. Saya ada bacakan mail dua pantun teka-teki. Uncle Mu tu pun dengar juga. Belayar perahu di Pulau Pandan. Menuju arah Selat Melaka. Lebar kepala dari badan. Apakah itu? Cuba teka. Lagi satu. Budak-budak jual paku. Mari dijual di tepi jalan. Banyak paku, perkara paku. Apakah paku yang boleh dimakan? Jawab-jawab. Senang saja. Jom. Hei, kasih tahu lah apa ku apa. Ayo. Jadi buku nota tu tertinggal di warung Akun Mutu lah. Tak pasti. Macam mana ni? Tak. Jadi pun tak pasti. Jom kita siasat. Suspek pertama, Akun Mutu. Serahkan tugas ini kepada detektif Ethan dan Fizzy. Korang pun nak jadi detektif. Tengok korang jadi detektif. Macam seronoknya. Tugasan pun senang je. Betul-betul. Tapi ini tugasan kita orang. Korang tak boleh ambil. Boleh je. Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Boleh. Tak boleh, tak boleh. Boleh, 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 boleh. Tak boleh. Aku kata boleh, boleh lah. Satu, dua. Wah, cantik. Mestilah. Mei-mei yang cantik buat. Aku belum siap lagi. Aku pun. Mei-mei, yuk istirahat. Kita makan jajan dulu. Jajib, mana jajan yang kamu beli? Katanya mau ngasih ke teman-teman. Saya hati sedih. Semua lupa bawa. Ish, kau ada pergi mana lagi? Kedai runcit. Kenapa tak cakap? Masa tu, kau masih ada buku nota tu? Ada. Masa di kaunter mau bayar, saya nampak Jajib goyang-goyang kan? Itu buku nota pantun. Ada duit jatuh. Iya, simpan duit dalam buku. Lucu banget. Abang Isabel ketawa.